Sering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saatku sendiri. Aku di sini dan kau di sana. Tidak terasa sudah 20 tahun kalian meninggalkan SMA 68. Mungkin ada suka duka selama menjadi siswa SMA 68. Ini merupakan pembelajaran yang sangat berharga di usia di masa SMA. Dekat di hati. Mantan Esbon ya. Banyak ya. Gua pernah. Seminggu. Itu yang paling bikin. Gila lo, Sa. Beneran gua liat Maya. Gila. Sampai sekarang. Gila. Bayangan di mata. Gila semua di sepertinya sungguh. Membuatku di pasratku. Gila semua dengan dirimu rasanya. Dulu pacar lo sama siapa? Wah ini. Ya, lo Doni Tapir gak ingat Doni Tapir gak? Itu aib. Ada bayanganmu di mataku dan senyummu membuatku rindu. Bagaimana caranya, oh kasihku, ku ingin jumpa dengan kamu. Bagaimana caranya, bagaimana caranya, haruskah ku teteskan air mata. Kalian tidak lupakan, kami berterima kasih sekali untuk itu kalian masih mengingat kami dan perlu kalian sadari yang sudah berhasil jadikan lagi SMA 68 lebih baik lagi. Om, mau tau dong, dulu di 68, kenapa sih pengen sekolah di 68? Cowoknya ganteng-ganteng kayak Om. Oh, tapi pernah pacaran sama cowok 68? Enggak, Om. Kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan, biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh. Oke, sebentar aja Mas ya, kalau SMA 68 buat gue sekolah apa ya, sekolah unggulan lah. Karena semua orang kayaknya pengen masuk sini gitu. Apalagi anak-anak gaul, anak-anak pinter, smart. Semuanya pasti pengen masuk sini gitu. Kebetulan gue serah tuh dari mereka gitu. Ya dulu penakut. Cewek-cewek yang bikin gue waktu SMA adalah Maya, Fanny, Telly boleh lah. Terus siapa lagi ya? Kok Fanny sama Maya doang yang di pala gue? Ursula nggak mungkin. Tawa dan senyum puas, berteman di siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting, semua senang kawan sejak kehadiranmu. Bumi terkejut.